Tikus adalah salah satu hama yang meresahkan. Hewan ini bisa merusak berbagai barang, bahan makanan, dan juga kotorannya bisa menyebarkan penyakit. Karena itulah banyak yang menempatkan berbagai lem penjebak tikus atau kapur barus untuk mencegah hama-hama tersebut memasuki rumah. Namun, betapa kagetnya pemilik akun TikTok Tata Keris ini saat mengecek lem jebakan tikus yang dia pasang sebelumnya. Bukan tikus yang terjebak di lem perekat tersebut, malah seekor ular. Dalam video yang dibagikannya, tampak ular itu menggeliat berusaha melepaskan diri dari jebakan lem. Tentu saja, ular malah jauh lebih berbahaya daripada tikus, apalagi jika berbisa. Meskipun memang ular merupakan predator alami tikus, Tata kemudian mengungkap bahwa rumah tempat tinggalnya berdekatan dengan sawah sehingga dia menduga ular tersebut berasal dari lingkungan di sekitar rumahnya. Apakah kamu pernah menangkap ular juga saat hendak menjebak tikus?